Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita punya gunting kuku ya. Di mana memotong kuku itu adalah salah satu sunnah yang harus kita kerjakan. Lu bagaimana apabila gunting kuku ini tumpul? Alih-alih ganti yang baru, kita akan coba mengasahnya ya. Kita akan coba mempertajam gunting kuku ini. Jadi bisa digunakan terus-menerus seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Bagi yang pertama kali melihat channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya. Oke. Oke. Di sini kita memiliki gunting kuku. Bagi rekan-rekan yang memiliki gunting kuku lalu sudah berkarat, boleh dibersihkan dahulu memakai sabun atau amplas langsung boleh ya. Oke, kita akan menggunakan salah satu cara bagaimana mengasah gunting kuku ini. Caranya, kita siapkan pensil ya sebagai alat bantu. Juga amplas seperti itu. Amplasnya besar, tapi ini ukuran 1000 ya. Tapi karena kita perlunya sedikit, jadi kita potong aja sedikit seperti ini. Dan apa fungsi palte tadi? Yaitu seperti kita lihat di sini, bentuk dari gunting kuku ini cekung ya. Cekung seperti ini. Jadi kalau misalnya langsung pakai tangan itu nggak bisa. Seperti itu. Ada sebagian orang juga sebelum kita asah pakai korek ya. Ada yang pakai korek gitu, tapi kalau saya enggak pun enggak apa-apa. Nah, di sini juga kita perlu minyak. Seperti ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk mengasah itu ada ngasah kering ya. Bisa langsung pakai amplas. Tapi bisa juga kita menambahkan minyak agar lebih memudahkan kita untuk mengasahnya seperti itu. Oke, kita mulai aja. Di sini saya punya alat bantu ya, yaitu ragum, kurang lebih seperti ini. Kita akan pasangkan seperti ini ya. Lalu kita akan lumasi dulu dengan minyak sedikit agar memudahkan saat kita mengasah seperti itu. Kita coba. Oke, seperti ini ya, bisa kita lihat. Usahakan satu arah, kita lakukan berkali-kali. Secukupnya aja. Nah, setelah itu kita akan beralih ke sisi yang satunya lagi. Seperti itu ya. Karena di sini saya menggunakan tangan kiri jadi agak susah ya. Oke, kita sudah bisa melihat ya bagaimana hasilnya. Oke, jika sudah kita asah. Mari kita lihat ya, seperti ini. Wow. Oke, kita akan coba ya. Seperti itu.
Sekian tutorial kita kali ini, bagaimana cara mengasah gunting kuku agar tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.